Kasus pelecehan seksual kembali terjadi di halte bus Transjakarta pada Senin malam di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah melakukan aksi pelecehan terhadap seorang siswi sekolah menengah atas, seorang pria nekat terjun ke dalam aliran kali. Pelaku nekat loncat ke dalam aliran kali sedalam 5 meter setelah melakukan aksi pelecehan terhadap korbannya di halte bus Transjakarta, Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari keterangan saksi, pelaku melakukan modus pelecehannya dengan cara menanyakan kartu Transjakarta milik korban yang diketahui merupakan seorang siswi SMA. Pelaku sempat bertahan selama 1 jam di dalam aliran kali lantaran takut diamuk massa. Beruntung pihak kepolisian dari Polsek Cengkareng yang berada di lokasi langsung mengevakuasi pelaku. Kini pelaku dan korban dibawa ke Mapolsek Cengkareng untuk dimintai keterangan terkait kasus pelecehan seksual ini. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan, bukan.